Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semuanya sehat saja. Hari ini saya mau memberikan contoh bagaimana membersihkan dapur yang kotor. Nah, contohnya seperti papan ini, warna kuning. Nih, kadang hitam gitu ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya agar bisa bersih dan mengkilap? Nah, saya cuma pakai ini. Ini khusus untuk membersihkan minyak, terus apa ya, kotoran yang bandel, tuh bekas-bekas itu apa kopi atau kecap itu ya. Bisa. Nah, caranya semprot. Semprot merata. Nah, kalau udah disemprot kelihatan ya, jelas warnanya. Ini mudah, tinggal beli. Kalau di Hong Kong ini mereknya Maggie Clean untuk dapur. Apa ya tulisannya, kalau bahasa Indonesia nggak ada sih, cuma bahasa Inggris juga nggak ada, ini bahasanya bahasa Cina juga nggak tahu, tapi ini khasiatnya bagus banget, boleh dicoba. Kalau udah disemprotkan merata, diamkan ya, diamkan sekitar 5 menit lah ya, diamkan dulu biar kotorannya itu melebur, meleleh. Kalau udah nanti kita apa, gosok. Udah ya, udah diamkan selama 5 menit ini, sekitar 5 menit. Nah, ambil ini spons yang kasar. Ya. Kalau enggak, yang enggak punya yang seperti ini, kan ini biasanya spons yang untuk cuci piring ini kan, yang di sini ini kasar, boleh dipakai yang ini. Gosok aja. Nah, ini yang kotor tadi ya. Ini gosoknya nggak terlalu kuat, udah apa ya, udah bisa bersih, nggak terlalu kuat gitu. Udah ya. Nah, lihat itu kotorannya keluar. Nah, seperti kuning itu apa ya, akhirnya warnanya kotor, udah keluar ini. Habis itu dilap dengan kain basah. Lap dengan kain basah, cuci kainnya 3 kali lah sekitarnya ya, biar itu apa tadi Maggie Clean-nya itu hilang, nggak berbau. Ini baru saya lap 1 kali tadi dengan kain basah. Nah, kelihatan udah bersih kan, hasilnya bagus, terutama untuk mbak-mbak, ibu-ibu itu ya.
yang sering di dapur. Kalau bapak-bapak nggak mungkin ya di dapur ya, kayaknya. Ada sih, tapi nggak semuanya. Bantu-bantu ibu, ya. Inilah cara membersihkan dapur ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah, yang suka bersih-bersih, nggak mau kotor ya. Oke, makasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.